Tadinya tuh gue mau review Asus ROG Phone 7 atau biasa gue sebut ROG Phone 7. Cuman karena udah terlalu lama ya dan kita telat. Tapi sayang juga kalau kita nggak buat videonya. Dan kebetulan nih, jadi gue ada kerjaan dadakan ke Jogja. Jadi gue kepikiran kenapa nggak buat aja nih video real life testnya ya untuk ROG Phone 7 ini. Ya kita bakalan bawa traveling ke Jogja, dari Bogor sampai ke Jogja, kira-kira bagaimana kondisi baterainya. Apakah lobet di tengah jalan ataukah sampai Jogja masih ada baterainya yang tersisa? Oke, langsung aja mari kita berangkat ke Jogja. Let's go! Ya, gue ini udah sampai stasiun Pasar Senen. Jadi gue ke Jogjanya ini tuh naik kereta yang kalau gue cek di aplikasi KAI Aksesnya, perjalanannya ini tuh sampai 8 jam kurang. Wow! Flashback sedikit ya, jadi karena kereta dari Pasar Senennya ini tuh berangkatnya tuh jam 6.40 dan rumah gue jauh, jadi gue masih berangkat jam 3-an. Gokil ya. Ya, begitulah nasib kalau misalnya kalian tinggal di Bogor, Coret. Pas berangkat, baterai HP gue ini tuh udah 100% ya, jadi udah sengaja gue cas dulu nih. Gue berangkat jam 3-an, dari rumah berangkat ke stasiun Pasar Senen sekitar 2 jam 30 menitan. Karena gue mesti dianterin dulu sama keluarga ke stasiun Bogor, terus naik komuter lain ke Gondangdia, terus gue naik ojek online aja langsung ke Pasar Senen biar lebih dekat. Selama perjalanan itu gue nggak ada aktivitas apa-apa ya, nggak begitu banyak banget aktivitas maksudnya ya. Cuma balasin chat doang, sesekali buka Instagram, di mobil buka Instagram, cek-cek TikTok kayak gitu doang ya. Dan baterai HP ini tuh sisanya 97%, jadi hanya berkurang 3% saja. Gue ke Jogja tuh nggak sendirian ya, karena kalau misalnya sendirian, siapa yang rekamin gue gitu kan. Nah jadi gue ajak teman gue nih untuk rekam-rekamin selama aktivitas gue menggunakan Asus ROG Phone 7 ini. Kenalin, ini namanya Iman. Orangnya baik, suka ngerokok, ngopi, dan nocturnal. Hidupnya tuh di malam hari ya. Ini aja ada angin syurga kayaknya nih. Dia bisa bangun pagi gitu kan, karena kereta tuh berangkat jam 6.40 gitu. Bisa ada angin syurga ini kayaknya. Sambil menunggu keberangkatan, gue sedikit ambil video ya pakai HP ini, rekam-rekam sedikit itulah di perjalanan lah intinya ya. Dan sisa baterainya itu sekarang di 84%. Setelah print tiket, check-in, dan lain-lain, akhirnya gue masuk ke keretanya. Untuk kursinya gue bersebelahan sama Iman ya, dan tempat gue tuh di sisi jendela. By the way, buat kalian nih, udah pernah naik kereta jauh apa belum? Karena menurut gue, ketika kalian naik ke Jogja aja gitu ya, sekarang kita kan ke Jogja. Ketika kalian nih ke Jogja naik kereta, menurut gue itu seru banget loh. Cuma memang ada problemnya satu sih, mengatasi kebetean di kereta, karena hampir 8 jam. Untuk kondisi keretanya menuju Jogja tuh seperti ini ya, bersih, stafnya juga ramah-ramah, dan menurut gue tempat duduknya tuh ya cukup nyaman. Dan gue beli tiket kereta ini tuh harganya di Rp260.000, ekonomi ya, dengan nama keretanya ini tuh Fajar Utama. Gak kerasa udah sekitar sejaman berada di kereta, dan gue ngobrol ngalor ngidul sama Iman sampai bingung nih mau ngomong apa lagi. Momen bete kayak begini tuh biasanya gue main game ya, apalagi kan HP ini tuh memang HP gaming. Jadi mau main game ya santai. Karena HP ini tuh pakai chipset paling kenceng ya saat ini, Snapdragon 8 Gen 2. Terus yang gue punya ini tuh RAM-nya ini tuh 8GB dengan storage 256GB. Layarnya HP ini juga mulus banget, AMOLED 165Hz, dan baterainya ini tuh di 6000mAh. Sebelum gue main game, baterai HP ini tuh di 76%. Nah, biar lebih enak juga mainnya, gue pakai Asus Zen Ear Pro, headset bawaan HP-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli HP ini, dipakai penjualnya ini tuh udah ada, lengkap. Jadi enak banget gitu kan, tinggal colok aja. Ini kan ada port jack audionya ya, tinggal colok aja, pakai headsetnya, main game di kereta, mantap. Dan kalau untuk urusan game memang ya, ROG itu ya udah paling bener lah ya. Lancar, nggak patah-patah, bisa rata kanan semua, nggak ada frame drop gitu kan. Layarnya ini juga enak banget. Sentuhan jari ke layarnya ini tuh licinnya itu pas ya. Licinnya tuh pas gitu, jadi enak aja gitu ya. Udah gitu paling enak kalau main PUBG atau main COD nih, Call of Duty. Soalnya gue paling seneng pakai R-Trigger. Jadi buat nembak dan arahin scope-nya ini tuh jadi lebih gampang.
Kita coba main game PUBG ya, seperti biasa nih, tim deathmatch aja ya. By the way, gue mainnya ini tuh bukanlah buat menang ya, jadi ini tuh ya buat kalah aja mainnya, soalnya emang gak bisa main. Tapi memang jujur, kalau misalnya gue main game pakai ROG ini, skillnya tuh gue ngerasanya, ini gue ngerasanya aja nih, gue tuh ngerasa agak meningkat. Perasaan gue aja sebenarnya, karena adanya air trigger. Nah, PUBG ini tuh gua set di graphics mode dengan frame rate-nya ini tuh 90 fps ya, biar lebih smooth pergerakan gamenya. Ini juga gua coba mainin sekitar sejaman ya, beberapa kali match, dan baterai HP-nya ini tuh sekarang sisa di 58%. Kemudian gue juga nih coba main game COD nih dengan frame rate ultra dengan grafis medium ya. Sebenarnya bisa di grafis tinggi, cuman untuk frame rate-nya ini tuh di max. Nah, main game Call of Duty sekitar sejaman, baterai HP ini tuh berkurang sampai 39%. Nah, lagi asik-asiknya nih main game, tapi nggak bisa dibohongin ya. Perut itu kan lama-kelamaan meronta-ronta gitu ya, lapar banget. Dan Iman juga memang udah sering ngajakin, Wan, ayo Wan, kita makan atau enggak kita ngopi gitu ya. Jadi akhirnya kita makan dulu. Nah, buat yang belum tahu nih, jadi di kereta ini tuh ada yang namanya kereta makan atau biasanya gue sebut ini tuh kantin ya, yang ada di gerbong tepat belakang kita. Jadi gini John, tempat makan di kereta yang menuju Jogja ini ya, Iman ini tuh pesen nasi goreng, sementara gue pesen nasi padang ya, nasi rendang gitu kan. Dan pastinya minumnya ini tuh air mineral dan kopi. Setelah beres makan, seperti biasa ya, namanya juga kita lagi jalan-jalan, ya walaupun sebenarnya kerja sih. Kita bikin story, upload video, rekam-rekam video, edit foto, buka CapCut, kayak gitulah ya. Jadi aktivitas gue tuh ya ini sesuai dengan kebutuhan gue aja gitu. Gue nggak mungkin main game terus-terusan, juga nggak mungkin. Tapi gue ya bikin story, kadang gue tiduran bentar doang, tapi nggak tidur ya, rebahan gitu kan. Nah, begitulah seperti biasanya aktivitas manusia pada umumnya di kereta ya. Dan enaknya HP ini tuh, kalau misalnya kita mau merekam video tipis-tipis ya, di kualitas 1080 pixel 60 fps aja ini udah sangat oke banget ya buat di sosmed. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mentokin juga bisa nih di kualitas 8K 24fps. Gokil ya. Nah, gue editnya ini tuh pakai CapCut ya, video 1 menitan lah ya. Sekarang kondisi baterainya ini tuh dari makan, terus update-update Instagram, kemudian edit-edit video sedikit gitu ya. Sisa baterainya ini tuh ada di 31% di jam 11.05. By the way nih, kondisi kereta ini tuh menurut gua tuh udaranya tuh cukup dingin ya, karena AC-nya mungkin cukup kencang. Dan kebiasaan buruk gua nih, kalau misalnya gua dingin, biasanya gua tuh pengen buang air. Nah, berhubung lagi di kereta, jadi gua sekalian pengen ngasih lihat ke kalian kali ya, gimana kamar mandi atau toilet di kereta? Ternyata memang perjalanan 8 jam itu cukup lama ya, dan itu sangat membosankan. Bahkan kalau menurut gue pribadi, setelah beberapa kali gue naik kereta ke Jogja, memang paling benar tuh tidur sih di kereta tuh ya. Karena kita main HP lama-lama aja terus-terusan itu bakalan pusing. Cuman kendalanya adalah, jadi gue tuh gak bisa tidur gitu di kereta kalau misalnya perjalanan jauh gitu. Jadi malah pusing kalau tidur. Akhirnya gue minta bantuan Iman nih, ya udah deh, mana ajarin gue deh buat main Mobile Legends di ROG Phone 7 ini. Karena jujur gue tuh gak ngerti banget nih permainan Mobile Legends. Kalau kata Iman, main ML di HP ini tuh gokil, settingannya mentok di Ultra. Sambil liatin Iman main game Mobile Legends yang kurang lebih sekitar sejaman ya, pelajaran yang gue dapat adalah makin pusing ya. Tapi kondisi baterainya ini tuh saat ini di 20% di jam 11.45.
Ngelihat kondisi sekitar, orang-orang yang pada tidur, main HP, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, termasuk gue yang nonton podcast di YouTube, lihat live konser band favorit, malah sempat edit video template CapCut gitu ya. Dan di kondisi baterai di jam 1.47 ini tuh adalah 14%. Alhamdulillah nih kita sampai di Jogja dan sekarang jam 14.50. Kondisi baterainya ini tuh ROG Phone 7 ini tuh ada di 12%. Sekarang mari kita ke hotel yang sebelumnya udah gua pesan. Jadi gua mesti buka Google Maps juga ya, karena kita tinggal jalan kaki. Soalnya ya sengaja gua pilih yang deket-deket stasiun aja. Gue cukup amazed ya, kenapa? Karena ternyata baterainya masih tersisa 12% loh. Gokil juga. Dan ini untuk penggunaan gue ya. Gue gak tahu kalau misalnya kalian main game gak berhenti-berhenti gitu ya, gak mungkin sampai Jogja juga. Itu sebelum Jogja aja itu udah pasti udah mati HP ini kan. Tapi kan ini ya kebutuhan gue sendiri. Jadi sisanya 12%. Jadi gue jalan nih dari stasiun ke Bobo Box, ke hotel. Itu juga gue sambil foto-foto loh dengan kondisi baterai 12%. Soalnya sayang banget nih kalau kita nggak foto-foto ya, karena kamera HP ini tuh menggunakan sensor flagship ya, 50 megapiksel dengan sensor IMX766, ada juga kamera 13 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel makro kamera. Kamera depannya juga beresolusi 32 megapiksel. Nih berikut hasil fotonya ya, sedikit aja, oke? Sampai juga nih di hotel, ini hotelnya yang murah aja ya, yang penting kita bisa tidur doang. Nama hotelnya Bobo Box Spot Malioboro, siapa tahu kalian yang mau kesini, tempatnya ini tuh cukup dekat ya dari stasiun Yogyakarta. Nah akhirnya kita rebahan dulu dan kita cek ya kondisi HP-nya ini. Mulai berangkat tadi dari rumah kondisi 100% dan sekarang sampai Jogja dengan berbagai aktivitas yang udah kita lakukan tadi, baterainya ini tuh tersisa 5%. Mantap ya, benar-benar kita nggak perlu bawa power bank. Sekali ngecas, berangkat ke Jogja aja masih ada sisa baterainya. Karena nggak tidur di kereta nih, jadi gue tadi tidur sebentar dan pas bangun HP-nya ini tuh sudah 100%. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Battery Lock. Jadi HP ini tuh 6000 mAh dengan pengecasannya ini tuh 65 watt quick charge 5.0 dan cepet banget nih ngisi baterai sampai 100%-nya. Hanya butuh waktu di 48 menitan saja. Menarik ya, baterainya awet dan ngecasnya juga udah cepet. Gokil. Nah, sebelum gua tutup, gua mau ngasih tahu ke kalian, kolaborasi antara ROG Phone 6 dengan Mobile Legend Bang Bang Special M5. Kalian bisa dapatkan ROG Phone 6 Special MLBB M5 hanya dengan harga Rp8.499.000. Dengan harga tersebut, kalian sudah mendapatkan MLBB Special M5 Gift Box dan Aero Active Cooler dengan total harga Rp2.000.000. Gak cuma itu, ada hadiah in-game juga berupa 1000 diamond untuk kalian juga loh. Nah, import produknya langsung aja cek linknya di bawah ini. Oke, baik, kesimpulannya. Ini tuh adalah video pertama gue dengan konsep yang seperti ini ya. Ini bisa dibilang real life test baterai gitu ya. Jadi kita mengetes baterai secara real life. Dan jujur ini menurut gue seru banget. Kenapa? Karena kita benar-benar jadi tahu secara realnya gitu ya. Tapi ini sesuai dengan penggunaan gue. Ternyata HP ini tuh sangat awet banget baterainya. Gokil loh. Ini sangat awet banget baterainya, bisa lebih dari, berarti lebih dari 8 jam ya, naik kereta aja 8 jam, gue berangkat jam 3.
Berarti kan berangkat jam 6.40, jam 3, lebih dari 9-10 jaman mungkin ya. Dan ini beneran loh, ini tuh nggak gua cas sama sekali gitu kan. Tapi balik lagi ya, disclaimer, ini adalah kebutuhan gua atau ini adalah aktivitas gua. Karena gua nggak mungkin juga nih, terus-terusan main game, terus-terusan lihat HP, nggak gitu juga. Ada berhentinya dulu sebentar gitu kan, ngobrol sama Iman gitu kan. Terus ya ngeliatin dulu yang lain, mungkin ke toilet juga. Intinya ini adalah real life-nya gua secara aktivitas gua sendiri. Tapi jujur gua udah sangat salut, kenapa? Karena HP ini tuh udah bisa bertahan sampai Yogyakarta, bahkan sampai hotel. Nah, dengan HP ini tuh jujur ya, ini tuh penting banget. Kenapa? Karena momen boring kalau lagi kemana-mana ini tuh bisa terobati ya. Karena apa? Karena ya HP ini tuh udah makin kenceng gitu kan. Terus HP ini juga sangat awet baterainya. Kenceng, anti nge-lag, dan awet baterainya. Nah, untuk operatornya yang gue gunakan adalah operator Indosat. Ini nggak di-endorse. Camkan itu. Jadi gue dari rumah sampai ke Jogja, sampai ke hotelnya itu menggunakan provider Indosat. Memang gue tuh pakai provider Indosat ya, pakai Indosat, jaringannya lancar, nggak ada kendala sama sekali, even itu kita di kereta. Cuma asumsi gue itu kenapa lancar, selain mungkin Indosat yang juga emang bagus ya sinyalnya, tapi nih antena di HP ini tuh menurut gue kayaknya emang yang mendukung juga nih. Jadi dia tuh nangkap sinyalnya bagus, jadi hasilnya ya sinyalnya dapatnya banyak lah istilahnya gitu ya, kencang. Jadi internet juga cepat gitu dan lancar gitu. Oke, paling itu aja kali ya untuk video kali ini. Gue jadi kepikiran, kira-kira menurut kalian kita relight test baterai untuk HP apa lagi ya? Dan enaknya kemana ya? Bali, Surabaya, Malang, tulis di kolom komentar. Oke, kalau misalnya kalian tertarik sama HP ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Bye.